dalam rajah di bawah, PQR, mana PQR? PQR ialah garis lurus. Okay. Cari nilai bagi X campur Y. So soalan ni sama je dengan soalan yang tadi kalau tengok betul-betul kan. Dia kena berfikir sikit. X campur Y. Okay, so sekarang kita tengok yang ni eh. Tengok yang ni. Ini. Ni dan. Tengok yang ni. Okay. So ni dah satu garis selari. Ini dah satu garis selari. So dekat ini adalah 105. Ini adalah Y. So Y kita boleh tahu ni, Y adalah bersamaan dengan 180 tolak 105 adalah bersamaan dengan Y. Bersamaan dengan Y. Kenapa? Dia adalah sudut pedalaman. 10 tolak 5 tinggal 5, 8 tinggal 7. 75. So ini adalah bersamaan dengan 75. So kat sini kita tahu bahawa Y bersamaan dengan 75 darjah. So kita padam kat sini eh. Kita dah tahu sudut ni adalah bersamaan dengan 75 darjah. So ni adalah bersamaan dengan 75 darjah. So kita tahu Y. So sekarang kita nak cari X. Sudut X, okay, kita tahu dekat, ini adalah satu garis lari eh. Garis ini dan garis ini adalah satu garis selari. Dan kita tahu juga kat sini sudut pedalaman. Okey, ni satu garis eh. Okey, garis ni. Sudut ni adalah bersamaan dengan 70 darjah. Ini 70. Ini 75. So yang ini kita boleh cari tak? Ini sama dengan apa? Boleh kan? So katakan ini sama dengan pi. 75 campur pi campur 70 bersamaan dengan 180 darjah. So 77, 14, 145. So pi sama dengan 180 darjah tolak 145 darjah. Betul tak? Okay. So 180 tolak 145 bersamaan dengan 10.5, 5, 8, tinggal 7, 74, 35. Okay. Sudut ni sebenarnya adalah bersamaan dengan 35. Sudut ni adalah bersamaan dengan 35 darjah. So sekarang ini pi. Pi bersama dulu. So kita saya padam pi ni eh. Sebab pi kita dah tahu. Sudut ni lah bersamaan dengan 35 darjah. Okay. So sekarang X. Apakah X? X sebenarnya adalah daripada sudut ni kan X. Ini adalah X. Maksud dia X kat sini bersamaan dengan ni. So kalau kita panjangkan kat sini, nampak? Bersamaan dengan keseluruhan ni. Dari sini ke sini. Ini adalah sudut X. Sama kan? Nampak tak? So kalau kita tahu ini 35, ini 70, mestilah kita tahu yang ni. Katakan sudut ni adalah psi. So psi bersamaan dengan 180 darjah tolak dengan 35 campur 70. So 35 campur 70 bersamaan dengan 105. 180 tolak dengan 105. So 180 tolak 105. 10 tolak 5, 5, 8 tinggal 1, 75. Sama dengan 75. So maksud dia ketahui ini bersamaan dengan 75. So maksud dia kat sini dalam kes ni X bersamaan dengan
35 campur 70 campur 75. Kan? Okey. Tulis ni. X bersamaan dengan 35. 35 campur 70 campur 75. So 70, 75, 145. 145 campur dengan 35, 180. Persamaan dengan 180. So kita tahu kat sini, X bersamaan dengan 180. So X campur Y adalah 180 campur 75. Campur 75, 5, 15, 1, 2, 5, 5. 2, 5, 5 eh? Ada silap kira ke? Kat mana silap kira ni? So jawapan ni adalah C. Tapi saya kira dapat 2, 2, 2, 5, 5, 8, 7, 15, 15. Okay. Okay, yang ini, okay, saya bagi Ashraf. So, okay, teknik dia sama. Saya bagi Ashraf buat pembetulan. Boleh? Boleh Ashraf? Boleh. Boleh tak? Tunjuk good. Boleh. Okay. Saya mungkin ada salah kira. Okay, saya mungkin salah kira lah. Tak tahulah jawapan. Tapi jawapan, tapi teknik dia betul. So, check balik kat sini. Betulkan eh? Betulkan. Okay. Apa yang salah? Saya pun tak perasan ni. Sebab saya kena buat sekali lagi kalau nak check. Tapi teknik dia sama. Maksudnya kat sini kita kena ada sudut pedalaman dengan sudut sepadan. Dengan sudut padanan kat sini. Okay, eh? So saya pergi ke next question.